biasa antara pemerintah Kota Semarang. Dengan kabel udara fiber optik secara simbolis dengan memotong kabel FO. Hari ini pemerintah Kota Semarang bersama dengan Telkomsel, kemudian dari Moratelindo bersama PT BPS BUMD-nya Kota Semarang ini disaksikan oleh Ketua MUI Kota Provinsi Jawa Tengah, karena ini ada di depan Masjid Baitur Rahman. Hari ini merupakan momentum untuk menurunkan kabel-kabel itu di dapting, dan dengan sekarang ini bersama-sama untuk bagaimana di kawasan Berlian ini bisa dapting semua. Dan tadi saya disampaikan dari Telkomsel dan Moratelindo bahwa ini adalah hanya dua kota yang melakukan kegiatan atau program dapting, jadi yaitu Jakarta sama Kota Semarang. Dan kemudian juga dengan berbasis 5G ya, 5G. Nah, diharapkan ya nanti akan lebih cantik gitu, akan lebih cantik dan juga menghindarkan dari bencana-bencana. Kemarin kita tahu kan di Jakarta ada terjadi kecelakaan musibah ya, karena kabel tiangnya ditabrak oleh truk, kemudian kabelnya menjuntai dan berakibat ada korbannya. Nah, kita harapkan juga dengan seperti ini kotanya cantik, kemudian juga aman dan sudah berbasis 5G. Yang kita harapkan bisa nantinya tidak hanya segitiga Berlian saja. Dan ini mungkin yang masih jadi PR adalah bagaimana kita mendorong juga APJI dan APJATEL. Karena sekarang ini yang sudah masuk dapting masih Telkom, kemudian Moratelindo. Nah, ini kita harapkan nanti saya mungkin akan mengajak teman-teman seperti kayak di Kota Lama. Kota Lama ini kan juga sudah semuanya udah cantik gitu ya, katanya kayak di Eropa gitu. Nah, kita harapkan juga sama. Ini kalau tidak ada kabel malang melintang seperti ini kan bisa lebih cantik kotanya dan juga nyaman. Ya, kita harapkan nantinya teman-teman dari APJI APJATEL juga bisa bersama-sama menurunkan kabel, karena kan dapting-nya sudah ada. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.